Islam sangat pentingkan kefahaman berbanding hafalan. Jika hanya menghafal tetapi tidak faham kandungan Islam, inilah yang digelar kaldai hafalan. Mari dengarkan kisah ini. Assalamualaikum. Tanpa sokongan anda dengan link di bawah, kami tidak mampu meneruskan usaha ini. Sharelah video ini demi perubahan dan join saya di Telegram ustazzul.id. Terima kasih. Dulu ada seorang yang sangat kuat dan luar biasa hafalannya. Dia telah menghafal kitab Al-Furu', iaitu sebuah karya Ibnu Muflih. Buku itu setebal 3 jilid yang membicarakan masalah-masalah fiqh dengan membawa perincian tentang perbezaan pandangan ulama. Kehebatan lelaki ini, dia menghafal kitab tersebut seperti hafal surah Al-Fatihah. Sangat lancar dan kuat ingatannya. Namunnya aneh sekalipun dia hafal tetapi dia tidak faham dengan apa yang dia hafalnya dan apa yang dia baca. Oleh sebab itu, dia digelar kaldai kitab Al-Furu'. Ini kerana kaldai membawa kitab di atas belakangnya tetapi sang kaldai itu langsung tidak faham isi kandungannya. Kisah ini menunjukkan agar kita tidak hanya menghafal kitab dalam menuntut ilmu tetapi mesti memahaminya juga. Jangan hanya menghafal sahaja tapi tidak faham atau faham tapi tidak cuba menghafalnya. Pasti kerosakan akan berlaku. Inilah yang kita tidak mahu berlaku di zaman kita ini. Ramai yang menghafal Al-Quran, hadis dan pelajaran agama tetapi tidak mampu memahami secara benar. Akibatnya, mereka membawa banyak salah faham terhadap agama. Ini menyebabkan agama itu disalahertikan. Apa yang paling menakutkan adalah orang ramai merujuk kepada mereka yang kuat hafalan tetapi tidak memahami maksudnya sebenar. Akhirnya, kefahaman orang awam akan songsang disebabkan oleh mereka yang bergelar orang agama yang kuat hafalannya tetapi kurang kefahamannya. Inilah kebimbangan Nabi apabila mereka yang tidak memahami ilmu ini mengeluarkan pandangan menyebabkan kesesatan berlaku. Fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Mereka mengeluarkan fatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan orang lain pun turut sesat. Hadis Sahih Al-Bukhari. Mutaakhir kini, ramai orang begitu. Maka hati-hatilah. Kadang-kadang atas gelaran ustaz yang diberikan kepada mereka, mereka pun berani keluarkan pandangan yang bercanggah dengan Islam dengan hanya sebab hafalan ayat Al-Quran, hadis dan pengajaran agama mereka kuat tetapi kefahaman agama mereka lemah. Mereka pun sesat dan orang ramai lagilah sesat. Ayuh kita transformasikan kefahaman agama kita agar kita tidak menjadi seperti kaldai hafalan tetapi menjadi mereka yang betul-betul memahami Islam supaya Islam terus kuat sebagai agama perubahan. Assalamualaikum.